Film dibuka dengan berfokus pada seorang pastor bernama Sang Hyun. Ia digambarkan sebagai orang yang sangat peduli pada orang-orang di sekitarnya dan memiliki hati yang tulus. Sang Hyun sendiri mempunyai impian mulia, yaitu menjadi kelinci percobaan dalam eksperimen pembuatan vaksin untuk virus EV. Virus EV sendiri dapat menyerang kulit dan anggota tubuh lainnya secara ganas. Jika terinfeksi virus ini, maka akan terjadi beberapa gejala, seperti kuku mengelupas, kulit bintol-bintol bernanah, dan keluarnya darah dari lubang-lubang yang ada di tubuh. Singkat cerita, keinginannya pun tercapai. Akhirnya, ia disuntikkan virus mematikan itu bersama 500 orang lainnya yang turut serta menjadi relawan. 2 minggu kemudian, satu persatu relawan pun mulai berguguran akibat virus itu. Sang Hyun pun mulai merasakan gejala dari ganasnya virus itu. Kulit bentol-bentol, kuku rapuh, muntah darah, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah. Oh, jangan lupa minum larutan penyegar. Kok malah iklan? Oke, lanjut. Sang Hyun pun segera diberikan transfusi darah. Sayangnya, nggak lama setelahnya, Sang Hyun pun dinyatakan meninggal dunia. Ketika tubuhnya telah ditutup kain, tiba-tiba tubuhnya bergerak. Ternyata vaksin itu berhasil. Sang Hyun masih bisa terselamatkan. Kabar keselamatan Sang Hyun pun menyebar luas. Orang-orang berbondong-bondong menyambutnya untuk minta didoakan supaya penyakitnya sembuh. Walau begitu, virus EV yang sempat menyerangnya itu masih meninggalkan bekas di wajahnya. Sehingga wajah Sang Hyun pun harus dibungkus dengan pembalut yang ada sayapnya. Suatu hari ketika Sang Hyun sedang menghibur anak-anak pasien di rumah sakit, tiba-tiba seorang wanita bernama Nyonya Ra mendatanginya dan memintanya mendoakan anaknya yang sedang sakit. Sang Hyun lalu diperkenalkan pada si anak yang bernama Kang Woo. Ternyata Kang Woo adalah teman masa kecilnya. Kang Woo adalah anak yang manja, kekanak-kanaan, ngerepotin, dan hidup pula. Selain itu, di sana juga ada Tae Jul yang merupakan anak angkat Nyonya Ra. Tae Jul sendiri telah ditinggal oleh ayahnya yang memilih mengakhiri hidupnya karena permasalahan ekonomi. Sayangnya, Tae Jul malah diangkat oleh wanita Dajjal. Pasalnya, Tae Jul malah diperlakukan semena-mena oleh keluarga itu. Tae Jul bahkan sempat dijatuhkan hingga membuat cancutnya terlihat. Dan Sang Hyun pun yang menyaksikannya langsung menelan ludah dan sakne seketika. Parahnya lagi, Tae Jul juga dipaksa menjadi partner bercocok tanam Kang Woo. Sementara itu, keanehan mulai dirasakan oleh Sang Hyun. Ia mulai terobsesi dengan darah dan gak tertarik lagi dengan makanan manusia. Ia pun melakukan segala cara untuk bisa meminum darah tanpa membunuh. Salah satunya dengan meminum infus pasien yang jatuhnya kayak lagi nyedot sirup marjan rasa kelapa yang sebentar lagi iklannya banyak muncul di TV. Selain terobsesi dengan darah, Sang Hyun juga jadi gak tahan dengan sinar matahari. Persis seperti vampir. Suatu malam, ketika Tae Jul sedang berlari karena kesal dengan keluarga Kang Woo, ia bertemu dengan Sang Hyun. Pria itu memberinya sepatu yang dikenakannya. Saat itu, Sang Hyun juga melihat bahu mulus Tae Jul beserta aliran darah yang mengalir di sana. Sang Hyun pun menceritakan tentang keadaannya pada teman gerejanya yang buta dan lumpuh. Ia pun menyadari kalau darah vampir dalam dirinya itu berasal dari transfusi darah yang diberikan oleh para dokter. Suatu malam, Sang Hyun pergi menemui Tae Jul. Di sana keduanya pun saling menyadari perasaan satu sama lain, hingga akhirnya terjadilah adu jigong. Karena belum puas, keduanya pun langsung bercocok tanam. Tapi, pas lagi anget-angetnya, keduanya malah mendengar teriakan Kang Woo yang memanggil Tae Jul. Malam berikutnya, Sang Hyun dan Tae Jul pergi ke sebuah rumah sakit. Di sana, mereka melihat kasur kosong di sebelah seorang penderita pasien koma. Mereka pun menggunakan kasur itu dan kemudian saling menjilat, hingga akhirnya kembali mengocok batang Sang Hyun. Kocok terus. Saat itu, Sang Hyun juga menyempatkan diri untuk menggigit Tae Jul dan menghisap darahnya. Tapi karena belum puas, Sang Hyun pun meminum darah pasien koma di sebelahnya. Nggak ada akhlak ya, udah bercocok tanam di rumah sakit, di sebelah pasien koma, diminum pula darahnya si pasien. Walah, gendeng. Melihat hal itu, Tae Jul yang ketakutan pun segera berlari menjauh. Malam berikutnya, Tae Jul kembali bertemu dengan Sang Hyun. Kali ini ia ingin membuktikan apakah Sang Hyun adalah saudara dari Edward Cullen alias vampir.
Sang Hyun pun menggendongnya dan mengajaknya terbang. Suatu malam, temannya di gereja meminta diberikan darah Sang Hyun supaya penyakitnya bisa disembuhkan. Tapi, Sang Hyun menolak dan mengatakan kalau ia bukan lagi seorang pastor. Kemudian, ia pun menemui Taejul dan kembali mencicipi serabi lempitnya. Malam selanjutnya, Sang Hyun mengajak Taejul dan Kang Wu pergi memancing. Di sana, Sang Hyun berbisik pada Taejul tentang rencananya membunuh Kang Wu. Dan ternyata, Kang Wu mendengarnya. Karena sudah terlanjur didengar, mereka pun langsung mengeksekusi rencana mereka. Usai menghabisi Kang Wu, Sang Hyun yang merasa bersalah pun menemui teman gerejanya untuk meminta supaya didoakan. Setelahnya, pria itu ternyata masih menginginkan darah Sang Hyun. Namun Sang Hyun malah membunuhnya dan meminum darahnya untuk menyembuhkan penyakitnya yang sedang kambuh. Waduh, baru aja pengakuan dosa, malah langsung bikin dosa. Sementara itu, saat Taejul sedang bersolek, tiba-tiba datanglah arwah penasaran Kang Wu dengan wajahnya yang masih tetap mesum. Di hari pemakaman Kang Wu, sang ibu yang belum bisa menerima kenyataan pun akhirnya malah berakhir stroke. Di lain sisi, Taejul dan Sang Hyun malah kembali bercocok tanam walaupun dalam suasana yang masih berduka. Tapi Taejul merasakan kehadiran arwah Kang Wu di sana. Dan benar saja, setelah Sang Hyun pergi, tiba-tiba Taejul didatangi lagi oleh arwah Kang Wu. Bahkan arwah Kang Wu gak mau kalah dan ikut nyempil saat Taejul dan Sang Hyun sedang bercocok tanam. Suatu hari, Taejul meminta maaf pada Nyonya Ra yang sedang stroke karena telah menghabisi Kang Wu. Gak lama setelahnya, hantu Kang Wu datang lagi. Akhirnya, Taejul pun meminta agar Sang Hyun membunuhnya supaya ia bisa bertemu dengan Kang Wu. Merasa kecewa dengan permintaan itu, Sang Hyun pun langsung menghabisinya dan meminum darahnya. Gak lama kemudian, Sang Hyun menyesali perbuatannya. Ia pun memberikan darahnya pada Taejul yang membuat wanita itu hidup lagi dan menjadi vampir seperti dirinya. Suatu hari, Nyonya Ra memberitahu keluarganya kalau Sang Hyun dan Taejul telah membunuh Kang Wu. Tentunya Nyonya Ra melakukannya dengan bahasa isyarat. Taejul dan Sang Hyun pun langsung menghabisi semua orang di sana dan hanya menyisakan Nyonya Ra. Setelahnya, Sang Hyun mengajak Nyonya Ra dan Taejul ke suatu tempat. Saat matahari akan terbit, Taejul berusaha sembunyi, tapi Sang Hyun mencegahnya. Mungkin Sang Hyun mulai menyadari kalau keduanya nggak bisa hidup lama-lama lagi, karena hanya akan menambah dosa. Keduanya pun berpelukan hingga matahari terbit dan membakar kulit mereka. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, film ini agak nanggung sih. Dibilang serem ya enggak. Dibilang romantik juga enggak. Eksekusinya rasanya kurang dan jatuhnya malah kayak film komedi. Apalagi sejak munculnya hantu Kang Wu. Tapi yang Om suka dari film ini adalah akhirnya sosok vampir kembali digambarkan seperti sedia kala. Bukan seperti vampir ganteng yang malah bersinar kalau kena sinar matahari.